wi apa terah kopi, nak wi terah susu ke maksud. Saya minum ni maksud Allahu akbar, syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minum dia ni sebab je saya minum susu kambing kucing putih Jepun ni, saya dapat kesihatan yang cukup-cukup bagus. Hari ni maksud bertuah. Saya mari ni saya nak wi maksud terah. Maksud ambil air dapur. Kalau maksud tak cekak nak bangun sakit lutut, andalah kena pergi dapur. Rumah maksud kita apa nak malu, kan? Gi ambil air panas, buat lubik, anak ambil koyok, kucah, video minum. Saya ajar anak buah saya di Ketengah Jaya. 10 buah rumah dia buat lagu tu, dia bukan kata anak beranak, cuma dia duduk satu kampung, satu beda dia. Kena mengenali antara satu sama lain. Dia koyok, dia wi, dia kucah, minum 10 orang minum 10 kotak terjual. Anda habis 10 secek, tapi anda dapat 10 kotak 500. Okey ke okey? Okey. Tepukkan dulu untuk diri anda yang okey. Hari ini banyak saya nak berkongsi dengan anda. Supaya anda keluar nanti, anda akan rasa teruja. Anda rasa berkobar-kobar. Nampak orang ngerik ke pokok tu, pergi selalu. Nampak ni tak lipat. Anda tahu, seorang rakan niaga saya di Ketengah Jaya, dia siapa? Dia highway, datang highway. Highway di negeri dekat-dekat, tak jauh ke? Okay? Highway naik bukit besi, turun dunia macam tu, tak dekat, tak jauh. Di highway tu, sign dia, apa ni? Ni, tu ke apa? Cuci bunga ke apa ke? Landscape, buat landscape dan sebagainya. Sign dia tu, baru nak start motor. Jalan lebih kurek, sini ke depan tu. Dia pun lalu. Dia lalu, dia letak. Dia letak, assalamualaikum, Abia. Lama tak jumpa Abia. Abia tak sihat kena ni ke? Dia. Dia memang Abia ni, nak kata tiga selendah, tak lagi eh. Tapi, tak orang kerja pun, gitu lah. Abia, Allah. Alhamdulillah, Abia. Saya jumpa, sebab saya jumpa dengan sahih saya bercerita ni tentang susu kambing kunyit putih Jepun ni. Saya minum, Abia. Allah, segar lah. Jadi hari ni, saya nak suruh Abia minum. Dia bawa, bagus. Ni satu lagi rahsia untuk anda. Anda dari kereta, ni dari kereta anda kena beli air mineral hok 12 botol kecil, hok kecil. Ni, beli. Hari ni kena start beli. Eh, anda beli buku dari kereta, kanan ni berlaku pada kanan sebab saya maknanya dia buat. Dia beli air tu, ni. Dia bukan kata penuh. Dia beli seperti dia buka, dia bubuh dari jak rumah dia, dia bubuh tinggal sekat. Oh bijak ni. Palotok jutawe. Jumpa dia kata hok saya dia tu, dia berhenti, tak apa bosu. Saya hari ni saya nak sedekah ke bosu. Allah. Tuan tak nampak apa. Bila kita dengar ni, kalau orang tu bunyi nak sedekah ke? Alangkah nikmatnya hidup kita. Orang nak sedekah. Bosu. Hari ni saya tengok dah Poksu tak sehat, dia pun kenal juga lah. Saya nak ubi cerah. Air tak ada ni, tak apa. Air ada. Saya sedia. Bagus. Dia ambil, dia buka, kocok, shit ni. Bagi minum. Minum dia buah, bobe, sambil minum gapo tu dah ada 2-3 minit. Sedap susu mana? Bukan susu nang. Ni. Susu kambing kunyit putih Jepun. Bukan susu nang. Susu kambing kunyit putih. Sedaplah saya minum. Berasa ke mana Pak Su? Berasa dia lemuk-lemuk lah. Macam holik lah. Sedaplah. Kalau Pak Su nak lah ke mana? Pak Su nak boleh lah. Tak ada masalah. Dia ambil 2 kotak. Di atas highway pun anda jangan apa ni? Jangan kira. Peluang kan? Banyak ni peluang yang ada. Anda tubik luar tu peluang anda bertimbung. Ramai orang. Tengok orang yang rapat kaki bumi tu, anda boleh jumpa dia. Kalau kaki duk gatal sebab gini ke, anda lari lah. Atu. Iblis. Pak kaki, unggah tu. Terbang. Pak kaki tu boleh jumpa. Dia ada masalah kesihatan. Tepuk ke untuk GL, Taman Zaman. Kata apa-apa ni, nak royak. Hari ni, Cik Kamal Zaman tu General Manager Merdeka. Pun masuk nak dengar perkongsian. Apa dia kita? Tepukkan dia. Lagu hebat.
Saya kecek dengan dia. Tak apa, hari ni GM Kamar Zaman jadi peserta. Saya jadi tenaga pengajar dia. Saya nak terapat macam pala pun tak ada masalah. Nak royak. Kita dah berjaya pun kita sebab tu saya royak daripada awal. Makin banyak yang kita belajar, makin banyak benda yang kita tak tahu. Ilmu semua ada masing-masing. Anda macam ni. Hani gini. Leh gini. Ilmu semua ada. Mana yang saya berkongsi, kalau logik dia akar, anda nak ambil lah. Kalau awak tak molek, buih lah. Saya tak si bagi awak tak molek. Buat apa? Jangan dengar sahaja. Kadang-kadang saya sendiri pun ada juga benda tak ingat. Sebab tu saya sentiasa tulis. Walaupun saya nak berkongsi dengan anda, saya tengok juga hak saya tulis, baru saya boleh kecek. Tulis. Kalau anda sekadar dengar, tubik je kat air, buka je pintu, hilang begitu saja. Rugi anda. Kena nasi air, memang ngai air tak ada. Bukit buruk je, air-air pun tak ada. Supaya tuan-tuan dan puan-puan, bila anda tulis, anda ada knowledge. Sebab satu masa nanti anda ni ramah di depan saya ni akan ada ramah rakan niaga di bawah anda. Ilmu yang anda belajar lah anda akan peturun kepada rakan-rakan niaga. Kita kena ada apa dia panggil ke bawah rakan niaga ni. Kita kena ada gitu. Barulah kita jadi seorang leader. Leader ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ada anak buah sari dua, anda dah kira leader. Bukan berleder lagi, tak ada. Leader terus. Sorry dua orang, anda dah jadi leader. Tak ada dah berleder. Nak bayangnya. Tulis. Benda tu, kalau kita tulis, kita amal, kita praktis, kita kaji, kita baca, lama-lama dia lekat lah di minda kita. Kalau kata tak lekat, kita tengok pula. Aku tulis baru ni, anak itik, anak ayam, adik cantik abah saya. Mana kita tulis gitu kan? Lepas tu kita tengok pula, betul lah. Ingat dah ni, tak ada masalah. Simpan di kamus anda. Supaya kamus tu, satu masa nanti, anda boleh tengok untuk anda nak berkongsi. Anda tak sih kau kalau ada rangkaian sampai 1,000 orang di bawah anda? Suka tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, aku buat saya kadang-kadang suka tak bunyi. Bukan sedap kera, sedap saya. Tak bunyi suka. Kita kena berkongsi. Anda jangan mana selepas ni, anda nak pergi rumah saya sobat apa semua, anda skotok tu anda kena buka. Dan anda kena cerita macam saya royak sana. Saya mari ni contoh kat ayah. Lamanya tak jumpa kat ayah ni. Jadi saya nak mari lama dah mau kat ayah. Cuma masa tak mengizinkan lagi. Jadi hari ni saya terpanggil. Hati saya berasa nak mari mau kat ayah. Sebab apa tu? Saya mari hari ni kat ayah. Saya nak berkongsi pasal kesihatan kat ayah. Allahuakbar. Anda kena ada benda-benda gitu. Allahuakbar, syukurnya kat ayah. Sebab apa? Saya minum ni susu kambing kunyit putih. Sebab saya cerita ke saya, dia makan sedap, segar, saya pun makan sehat. Jadi hari ni saya nak berkongsi dengan Kak Ayah. Hari ni Kak Ayah bertubuh ni Kak Ayah sebenar. Sebab apa? Saya dah niat turun rumah tadi. Saya hari ni setiap jumpa manusia di muka bumi Allah ni, saya nak bagi peluri je, percuma je. Lepas tu dia pun nak cerah. Cerah minum. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Setakat hari ni selama SKKBJ ni berada di pasaran, hampirnya 7 bulan dah saya buat witra kat orang gitu. Sorry pun tak ada tolong lagi tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sekotok. Kena buat. Kita ubah minda kita. Macam mana kita nak masuk hati, macam mana percakapan kita, lengguk kita untuk nak tawan hati customer, nak tawan hati rakan niaga, nak tawan hati semua orang kampung, semua kenalan kita. Bila dia dah termasuk hati, anda cakap susu kambing kunyit putih Jepun masuk nama rimah pun tak ada masalah. Sebab dia dah rasa dah. Kalau anda tak rasa, anda tak nak cerita. Contoh, anda baru masuk, baru join member, beli 10 kotak. Balik, tak ada siapa rumah, anda nak berkongsi dengan orang. Contoh dia, sebab anda tengok kaki dia rapat bumi. Nak jumpa dia tu, cerita-cerita, dia bertanya. Ya, susu kami kunyit putih Jepun. Rasa kan? Rasa. Rasa dia tawa hebat. Tak ada. Fail. Anda tewas di permulaan.
Dia tuan-tuan dan puan-puan, lima perkara ni kita Islam, kita ada rukun. Rukun Islam, rukun ilmu, semua kita ada. Dalam bisnes kita ada rukun. 5M rukun dia. M pertama, mengguna. Kita kena guna sepuh hati tuan-tuan dan puan-puan. Guna. Kalau orang makan sekotak sebulan, kita makan 10 kotak sebulan. Tak ada masalah. Orang yang tengah jaya nak bagi tahu anda 10 kotak, minum dan keluarga ya. Tak ada pemikir tak nak jual. Cik Sepu, kalau saya nak nego lagi mana? Tak boleh 10 kotak, tak beli untuk makan kat ya. Sebab seorang 4 kotak sebulan. Bini, untuk lelaki, 8 kotak, 2 kotak, tak ajak makan. Kalau kak nak nego, kak kena ambil 100 kotak. Jah. 100 kotak, jah. Berapa Cik Sepu harga 100 kotak? Aloh, 3,300 jah kat murahnya. Dia kena kita, kita akal, diberi akal oleh Allah SWT ni, kita kena fikir lagu mana cara aku nak mudah ke orang. Sebab tu, bila tutik susu kami kunyit putih Jepun ni, seminggu saya mikir. Tiap mana saya mikir, ya Allah, ya Tuhan aku, lagu mana aku nak jual Tok Siwi orang beber. Tok Siwi orang terbeber nak beli. Tubik, hari kerapai pun tubik. Kalau jual 3 sacik RM10 ni, menarik ni. Saya pun terus bertindak. Tuan-tuan dan puan-puan, anda berfikir, terus bertindak. Kalau anda berfikir, anda tak terus bertindak, maka tak ada tindakan yang berlaku pada anda. Bila tutik tu, saya pun terus. Saya buat 3 sacik RM10, 3 sacik RM10. Saya buat pertama kali di Ketengah Jaya. Tak kenal siapa-siapa. Sebab tu seminar hari ni, seminar bagaimana anda nak buat sale yang pecah pala, bagaimana apa ni anda nak jumpa dengan orang yang tak kenal. Saya lebih suka jumpa dengan orang yang tak kenal. Sebab dia tak kenal kita siapa. Kita royak Raja Gimah alih hutan pun, dia tak tahu sebab Raja Gimah ada alih hutan. Ni, saya pun jual. Saya pergi ni, ambil susu 10 kotak, saya berhenti di bus stand Ketengah Jaya, saya ambil flyer, saya pergi lah. Ni, terbakai muka. Buang, sifat malu. Saya pergi jual. Tiga sacik, 10 hari beli, 10 hari. Apa ni, tak tolak, beli belakang. Lepas tu, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, sehingga seminggu saya buat sale di Ketengah Jaya, syukur alhamdulillah, saya dapat untuk runcit masa tu, RM1,800 sahaja. Macam mana Cik Sepu kau buat? Buat lah. Saya ajar tu ni. Buat lah. Kampung anda tu berapa ramai manusia? Kadang-kadang kita duduk baca contoh. Nak bagi contoh bagi apa? Kita duduk baca, mula-mula join, beli 10 kotak, nak pergi Gua Musir. Tak nak pergi akal. Orang keliling rumah kita tu, gelempar nak tunggu kita mari cerita makan susu kami kunyit putih. Berair cong mulut. Kita pergi cerita pas Gua Musir. Namun sebilang. Ini cerita ni, kongsi nak suara nak peheng. Nak suara nak apa. Jual-jual maknanya dia kadang-kadang ni, biasa untuk bomo kapur ni tak sehu. Kadang-kadang dia kena guna untuk bomo luar ni. Bagih lah lagu mana, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak royaknya, itulah. Anda kena buat lagu tu. Anda orang baru dan orang lama, orang tak pernah praktik lagi. Supaya saya royak ni, anda buat. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak lawan kuasa Allah Ta'ala. Cukup-cukup yakin, garanti anda akan boleh buat. Orang beli 3 paket, sehari 2 hari, kalau anda tak kau, dia orang kau. Sedaklah Kak Ayah. Saya beli 3 paket dengan Kak Ayah baru ni. Allah, minum dia berasa lemuk, berasa macam holik dia. Sehingga menjilat jari, kalau jilat jari dan sebagainya. Tak ada benda lain. Kita kena ada kekuatan. Buat apa kita nak malu tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak oyaknya, mana tempat suka? Ni, tempat suka. Kita Allah Ta'ala hantar. Sebab Allah Ta'ala hantar kita berjumpa dengan orang tak sihat. Orang ada masalah kesihatan. Kita jumpa dia bagi salam. Tanya khabar anda. Jangan, saya nak pesan sekali lagi pada diri saya, pada anda. Anda jangan sekali-kali tok daripada lotok anda nak nego. Kalau anda tok awal-awal sebelum anda turun rumah nak nego, kalau 2, 3, 4 orang anda pergi jumpa, orang tak sebeli, anda sudah apa? Hilang semangat. Siapa dah ada dewe ni penuh 10 orang jumpa orang tak beli? Setakat hari ni, ni semua ni yang ada ni. Siapa dah ada dewe ni 10 orang jumpa orang tak beli belaka? Ada belakang ni?
pernah berlaku pada diri saya. 10 orang pergi toksik, 2 toksik, 3 ada dah. Begitu banyak-banyak macam-macam ni. 10 orang tak ada orang beli. Yang kesebelah kali, ini bukan ni lah, nak ayat cerita pengalaman yang lama ni. Masuk yang kesebelah kali, tak cukup bagi saya bawa orang nak beli. Ni, Tuhan tak akan ubah nasib seseorang kau, melainkan kita sendiri yang mengubahnya. Kita sendiri yang mencoraknya. Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi lagu mana, kita kena corak diri kita. Nak jadi gapo, nak jadi bah, nak jadi lori, semua atas diri kita. Sejarah Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, deh, nak saya buat Islam daripada kota Mekah hijrah ke kota Madinah. Untuk apa? Nak sebarkan Islam. Macam kita jugalah kena hijrah minda kita. Kita kena hijrah segala-gala deh, daripada biasa nak jadi luar biasa, daripada baik nak jadi lebih baik, tuan-tuan dan puan-puan. Baru ada kekuatan. Saya nak ayatnya bila-bila sebelum ni, kalau kata kita nak bercakap ni, kita rasa macam takut dan sebagainya. Tapi disebabkan ilmu yang ada, kita kena praktik. Anda semua dari Dewi ni, kalau tak jadi 100% macam saya pun, anda boleh jadi 70-80% pun, alhamdulillah. Sebab anda akan jumpa lagi, jumpa benda-benda yang pelik lagi. Setiap kejayaan yang Allah Ta'ala nak bagi ke kita, mesti diuji. Apa uji dia? Semua berbeza. Demo lagu ni, waktu lagu ni ni, siapa, macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Macam apa, nak mari dekat ilmu hak comel, hak ilmu comel ni, Allah Ta'ala uji, mutu bocor, Allah Ta'ala uji, gitu dan sebagainya. Itu adalah ujian. Anda jangan rasa satu perasaan yang kecewa. Nih, anda kena kuat. Anda ni ada dalam dewe ni, anda lah akan mencorak semua orang di luar sana. Kejayaan insyaAllah, bila kita jumpa banyak. Saya nak cerita pada anda, bukan saya nak puji anak buah saya, tak. Saya nak berkongsi supaya anda boleh buat gambaran, tuan-tuan dan puan-puan. Kanak-kanak ranggur tu, bagusnya dia buat dalam seminggu banyak sangat ujian. Gitulah gini lah, orang hambak lah, orang keji lah, orang hina lah, orang apa. Adik dia sendiri, kakak dia, jokin rumah dia je. Oh, nah, aku 20 tahun dah aku buat jenis baru gini. Belawak belakang, nipu, tak jadi gapo. Aku buat tak ada gapo-gapo pun. Tapi Kak Ana Ranggung ni, dia sahut cabaran. Dia sahut cabaran kakak dia. Dia buat cara tu. Lagi dia kata, biarlah nak, tak ada masalah, biar dia. Kita kena positif pada otak kita. Dia buat. Pertama kali dia masuk, hari pertama dia terus buat. Cukup sebulan, saya kira uturucik dia bersama dengan e-wallet dia hampir 10,000, tuan-tuan dan puan-puan. Allah. Seronok atau seronok? Seronok. Tepuk untuk orang yang seronok, anda yang sporting ni. Saya tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak boleh sebulan sampai dekat 10,000. Macam mana ni? Tuan Arif mikir neng berok sampai kali ni. Aku buat sebelum ni, nelah dah ada. Pukul 1 pagi, 2 pagi, update lagi status. Jual lagi susu. Ni, nak royak ni. Rupanya jumpa kat Ana ni, sepuluh baling. Anda tahu baling? Baling, tahu ni? Baling kat rumah sini, dia baling. InsyaAllah, saya berdoa pada Allah SWT. Anda semua ada dalam dewa ni, akan jumpa orang-orang lagu ni. Akan jumpa. Kita dapat satu Allah akibat tu yang kaya nikmat. Bila kita dihantar oleh Allah SWT jumpa dengan orang yang ada masalah kesihatan, kita cerita, berkongsi susu kami kunyit putih Jepun. Contoh dia sarah ke, dia jantung ke apa semua, berkongsi, dia ada masalah, kita berdoa, dia berdoa, minta dengan Allah SWT, ya Allah, ya Tuhan ku, kau permudahkanlah urusan, kau berilah kesihatan kepada si peminum ni kan, dia minum sebagainya. Katakanlah dia minum, Allah Ta'ala izin dia sembuh, sehat, besar ganjaran daripada kita esok-esok. Bukan nego saja, kita berniaga sambil beramal. Loh, nikmat tu eh. Nikmat ni lah. Bukan nikmat saja, dia sekali dengan ni lah. Anda kena ada semua benda-benda tu. Buai segala benda negatif dan depan otak kita ni. Tak ada guna satu sen pun kalau anda simpan benda negatif.
Anda semua nak berjaya kan? Yeah. Kena letak positif di kepala untuk kita. Setiap apa? Sebab pencuri impian. Pencuri impian adalah orang yang terdekat bersama kita. Contoh pasangan kita. Tak sebuatlah makning. Tak jadi baring. Aloh, habis tengok dulu kat suku sembel, goge, naik kereta tu, kereta. Buat habis minyak, habis belanja. Tak ada gambar satu pun. Itu cabaran kita kena sahut. Bila kita buat sungguh-sungguh, bila ada bekah, bila ada kejayaan, Allah, ya, mari hari ni habis teruk ya. Oh, kenapa? Betul? Pencuri impian yang terhampir adalah pasangan kita. Dek keluarga kita. Oh, tak jadi. Aku buat cabut tapak kaki dulu. Aku buat cabut tapak kaki. Siapa negatif, apa? Negatifnya pada otak dia. Cabut tapak kaki. Aku buat. Tak berjaya pun. Itu adalah cabaran. Anda kena sahut. Anda kena bukti pada diri anda. Bahawa orang lain boleh, anda pasti? Boleh! Nak royaknya. Saya dulu lain. Sekarang lain. Dek. Dulu ilmu sikit-sikit. Sekarang ni tak banyak. Ada untuk berkongsi dengan anda. Eh, anda jangan satu sekali lagi saya. Anda jangan tok dari kepala otak anda. Bila berkongsi, tak ada anak buah anda. Anda jadi dewek. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu ni anda kena ikhlas. Orang nak ambil. Orang tak sih, tak sah. Tak ada masalah. Eh, anda kena buat dengan cara betul. Buat betul-betul. Buat sungguh-sungguh. Saya cukup yakin dan percaya kalau anda buat betul-betul sebulan daripada start hari ini, anda buat amanah saya ajar, kalau tak boleh 7,000 sebulan pun boleh 4,000 sebulan. Okey ke okey? Bekerja tak ada masalah. Bekerja itu adalah dipanggil apa? Tugas harian hakiki anda. Orang tanah merah, cikgu dan sebagainya, buat setiap wajar lah. Bukan banyak, tapi dia guna sebaik mungkin peluang yang sedia dua jaya tu. Dapat 45,000, 78,000 sebulan. Hak kerja dah. Hak ni, kalau anda ni warga Hawa ni, contoh, hijau boleh 2,000. Berjual susu kami kunyit putih Jepun, boleh 4,000. Dulu hijau boleh 2,000, beli bagian mah, macam apa, janggut. Udah. Learning boleh beli macam atas basika, besar. Tak kok biar jalan gitu. Besarnya loket anda ni kau apa? Susu kami kulit putih Jepun. Itu ada betul. Itu aset kita. Kita kena cari sebanyak mungkin, tuan-tuan puan-puan. Bila kita berjaya, saya selalu pesan pada diri saya, nak pesan pada anda, sedekah kita jangan lupa. Bukan nak tunjuk kau orang. Ada semua orang, hei, di masjid tengok orang nak bersedekah. Kuih kane, kuih kane. Ada kau kita aku ni. Aku nak bubuh dalam ni, cabur ni. Tak berkat satu, tak ada guna apa. Tapi kalau 10 sen, orang tak tahu, itu besar rahmat dia, tuan-tuan dan puan-puan. Suka. Anda kena buat gitu. 3 sacek, 10 ya. Anda nak bermula. Mudah? Mudah. Kita tak siwi orang bebek. Sebab dunia Allah ni semua orang tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia Allah ni keuangnya sangat-sangat teruk. Kalau kita asyik nak mikir, nak suruh jual dengan harga dia ni, kadang-kadang orang tak mampu. Tapi, bila orang minum, 200 kotak pun orang bayar. Kalau dia memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Jual tak ada masalah. Gi kedai kopi. Anda nyanyi gi semata-mata nak minum, nak makan. Masuk kedai kopi, anda kena tengok keadaan sekeliling. Anda kena pantau. Anda kena tengok. Itu adalah prospek anda. Kadang-kadang gi makan ni, habis 2-30 riyal. Contoh ni, anda tak ambil pun peluang. Anda nego. Mana nego anda? Anda jual. Anda jual apa? Benda ni anda kena bawa. Kedai kopi bawa. Tak serem malu lah. Benda tu bukan berat pun. Benda ni adalah duit dah. Cuma tunggu tukar tuwek. Tunggu tukar tangi. Kopi kita pergi. Susu kita pergi ni. RA50 ni. Duit lah ni. RM dah. Tunggu tukar tuwek. Jadi duit. Duit apa tuan-tuan? Duit. Duit. D-U-I-T. Nama gimana? D tu doa. Kita doa yang baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita doa yang baik-baik. You ke apa you? Usaha sungguh-sungguh lah. Jangan usaha sekerak jalan.
Nak pergi kata panjang, siapa pasir mah, kau nak balik. Bapa? Jangan utuh, contoh. Usaha betul-betul, sungguh-sungguh, anda kena usaha sungguh-sungguh. Kalau dah ni anda usaha 100%, lepas ni anda kena upgrade kepada 20%. Ni, doa, usaha, air ke boleh? Air. Istiqomah. Buat dengan istiqomah, tuan-tuan dan puan-puan. Anda kena niat dan kepala otak anda. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah, permudahkanlah urusan aku. Bila aku jumpa dengan orang yang mandi di sana, kau sembuhkanlah penyakit yang orang jumpa dengan aku. Aku sehat, kau bagilah orang itu sehat pajak sama aku. Ni. Istiqomah. T. Semua serah kepada Allah SWT. Tugas anda dah besar. Tugas anda dah situ besar dah ni. Yang lain serah kepada Yang Maha Esa. Kalau dia kata kum fayakum, maka benda tu jadi, tuan-tuan dan puan-puan. Anda tak sih pun jadi. Ni, sikit lagi. Tak sih dah. Saya tak sih dah. Kak Ayah tak sih dah. Ambil Kak Ayah. Allah banyak dah duit Kak Ayah. Ambil lagi Kak Ayah. Supaya Kak Ayah boleh sedekah kepada orang lain pula. Tuan-tuan dan puan-puan. Setiap rezeki yang kita dapat, bukan semua kita. Dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Kalau kita boleh RM5,000 sebulan, 5 ke 10% bukan kita. 5,000 sebulan, 500 ke apa ni, 200.5 ke 500 bukan kita. Hak siapa? Hak orang susah, hak anak yatim, hak masjid dan orang-orang yang memerlukan. Allah nikmat tu eh. Ni, kan ni. Sebentar yang ni kita hidup ni. Kita rasa hari ni kita sihat. Orang tanya, "Okey, kita jumpa esok." Demo nak main cita susu kahwin ke? Ya, kita jumpa esok. Hari ni kita rasa sihat. Mana ni benar tentu kita ada di muka bumi Allah ni esok. Tu. Kita kena ada benda tu. Neko ni nombor 10 dah tuan-tuan. Nombor 10 dah. Saya jumpa orang, saya tak apa sikit pun pala ni neko. Saya jumpa orang, saya erakkan hubungan silaturahim ke manusia. Situ kita kena kuat. Hubungan ke manusia silaturahim kena sangat-sangat kuat tuan-tuan dan puan. Saya lagi satu cerita sampai ke hari ni. Masa tu jamin saya buat multilevel yang dulu di Baling Kedah. Dah 23 tahun dah saya kenal dia. Walaupun kita tak berhubung, kadang-kadang dia berhubung, tanya khabar. Kalau kita tak, apa dia tak tanya khabar, kita telefon. Hello, assalamualaikum abang, apa khabar, sihat kau? Allah Akbar, minta maaf lah kata. Kita agak memang tu ingat sama-sama lagi. Cuma masa tak mengizinkan lagi. Itu benda, apa ni anda kenal-kenal tu. Dia kata, hello, mama, baru ni mengata nak kopi, tak si lagi ke mana? Payuh. Kita erakkan hubungan silaturahim. Saya kalau pergi hari ni, kalau saya pergi Baling hari ni, tak bawa satu sen pun, nak royak, boleh duduk seminggu, dua minggu, boleh makan, boleh tidur. Sebab kita pergi bukan atas dasar bisnes. Kita pergi atas dasar silaturahim, atas dasar kekeluargaan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila anda dapat Allahuakbar, kita rasa, ya Allah, ya Tuhan, aku terima kasih padamu, ya Allah. Permudahkan silaturahim. Sebab kita putusnya silaturahim, tak ada kapal kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada erti, tak ada makna. Satu sen pun tak guna. Kita hidup. Kita hidup 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi benda-benda tu tak ada dalam jiwa kita. Anda hidup hanya sia-sia saja. Bukan saya nak ayat saya bagus. Dok! Saya nak berkongsi pengalaman yang ada. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda dengar perkongsian contoh mamak ni, contoh 10 kali anda dengar, 10 kali benda tu berbeza. Siapa yang dengar dah minggu, 2 minggu sudah saya berkongsi ni kan, seminar ni kan, dengar hari ni, mesti anda dapat gambarkan, oh ya, ada perbezaan. Tepukkan untuk Len ni, Baslan. Dia 2 kali ni. Dua kali dia masuk. Mula-mula dengar hari ni. Bapa masuk pula? Baru ni masuk dah. Ni kena masuk pula kau? Ilmu macam saya kata lah. Ilmu dia berbeza. Saya kecek pun, benda tu berbeza. Tak ada benda sama je, tak ada. Anda kena ada benda tu. Mulai hari ni, saya percaya pada diri saya, pada anda. Anda kena ada jiwa kasih sayang. Anda kena ada jiwa silaturahim. Anda jangan lagi buah lepah lotok nak pergi nego. Anda kena bubuh dan lepah lotok untuk nak pergi erakkan hubungan kemanusiaan. Suka tuan. Anda tak cerita pasal produk pun, dia akan beli bila-bila masa.
Sebab orang ni bila kita pergi, mari dah buat ni nak jual tu. Baru ni buat mari apa ni? Kopi cat kuda. Hari ni buat mari kopi cat leh pun nak jual. Tak si. Sebab kita mula pergi nego. Cuba kita mula pergi hubungi kemanusiaan terdahulu. Start hari ni. Hak mana anda tak jumpa lagi contoh. Anda pergi masuk dengan hubungan kemanusiaan tuan-tuan puan-puan. Alangkah nikmatnya Allah Akbar. Tak dapat digambarkan. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Semua orang nak piti. Tak ada orang tak sen. Ni, orang hak-hak luar nak pakai kain cari tak pakai lipa pun kena. Buri siap. Siap. Terawih hak ijah hak mego. Tak ada orang pun dia rebut lalu. Pak kita ni hak waras. Ni. Duit bukan segala-gala tuan-tuan puan-puan. Tapi segala-gala perlu ke duit. Nak kencing pun kena bayar. Tapi kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu Taala sebab hak kita duduk sosang-sosang ni Allah Taala tak minta satu sen pun. Kita kena guna tuan-tuan dan puan-puan. Selagi hayat di kandung badan, selagi kita ada umur di muka bumi Allah, kita kena guna. Kita kena kongsi kebaikan dengan orang ramai di luar sana sebaik mungkin. Barulah kita dapat satu jiwa yang tenang tuan-tuan dan puan-puan. Nak wayaknya kalau buat gitu, kadang-kadang maknanya benda hak berlaku hak apa nego ni, dia mari dengan gitu je, dengan tak khabar. Khabar-khabar tak khabar. Tapi anda hari ni khabar belakang ni. Khabar belakang ni. Hak duduk depan saya hari ni, khabar belakang. Kita kena itu. Saya nak satu tip lagi saya nak beritahu anda. Contoh anda hari ni semua kena jadi orang awan. Bukit leader, kita jadi orang awan. Untuk anda nak jumpa dengan orang baru. Orang tak kenal. Saya bagi contoh. Saya masuk kedai. Kita nak makan. Masuk kedai, kita duduk. Susu tu jangan lekat. Jangan lekat di tubuh anda. Walaupun sekotok. Kalau patut kepik-kepik lah. Tak ada masalah pun. Polis tak igak pun. Tak ada apa-apa. Kepik tak ada masalah. Anda kepik muka lain pun. Kepik susu tak ada. Kepik lah. Biar ni. Wish. Kepik gapa tu. Kak ayah tu. Nampak sengit bau-bau ni. Kepik ni susu kambing kunyit putih Jepun. Masuk dalam kedai. Letak. Hari bagus anda buka tudung. Buka tudung kotak tu letak tak peraya. Kita minum apa? Dalam anda minum, anda kena sentiasa tengok keadaan keseliling. Ada peluai ke tak ada peluai? Kita minum apa tengok. Saya berlaku pada saya boleh cerita pada anda. Bila kita minum relax. Lepas tu kita tengok keadaan keseliling. Ada orang makan, dia baru sudah makan. Minum air pun dia ada buah apa. Itu peluang kita. Kita lagi. Assalamualaikum, be. Maaf, be. Hari ni saya daripada Kota Baru, saya nak pergi ke Tengah Jaya. Jadi berhenti makan sini sebentar. Saya ada nak bagi peluang ke, be. Saya ada nak bagi terah benda yang hebat pada be. Ni susu kambing kunyit putih Jepun ni. Tak apa. Saya tak sejual hari ni. Kalau abe nak beli pun saya tak sejual hari ni. Saya ikhlas hati nak bagi sedekah saja. Abe nak cuba ke tak? Tentu dia nak cuba tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada lagi orang nak tolong ni. Bagi peri ni. Mari anda bangun lagi. Tidur dah tu. Pukul 3 pagi bunyi. Kering-kering. Hello. Ya, Kak Ayah kan? Kak Ayah nak bagi-bagi percuma kau ni. Bangun. Dia ambil 3 orang ada. Koyok-koyok bui. Anda kena main perani. Anda jangan harap kepada customer. Ambil air panah. Mari buka koyok. Tak apa dah saya kucar. Tak apa. Saya kucar kabel. Biar dia mikir, ish, hebat ni. Maknanya, jangan lah aku jumpa orang lagi. Contoh lah. Kucar, dia minum. Dah ke mana, be? Okey. Sedap lah. Ya, sebab tu saya suruh habis minum. Anak cucu dalam perahu. Tak acu, tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, acu telah cuba teh kat dulu. Tengok setara mana. Ni berlaku pada orang baru pun, rakan niaga saya di Kemasi. Dia baru dan dia 3 hari, baru 4 hari. 50 kotak dah dia boleh jual. Baru 3-4 hari. Saya ajar lagu tu lah. Gimana pun, bui. Dia habis kemarin. Dia jumpa 4 orang.
Habis 4 secek, orang beli 4 kotak. Habis 4 paket, dari 10 yang lebih, boleh 200. Okey ke okey? Okey! Kena buat tuan-tuan bapak. Banyak rahsia kejayaan ni, banyak rahsia dia. Anda pertama sekali, anda kena kuat. Anda kena semangat sebenarnya. Saya bukan semangat dah. Saya sampai 7-8 mangat dah tuan-tuan bapak. Anda kena tingkatkan semangat anda. Eh, kalau kata dia ni semangat, esok biar jadi 2 mangat. Minggu depan 3 mangat ni. Lama-lama terbes. Terbang di awangnya. Oh, sedapnya. Terbes sedap. Sebab kita tak guna tenaga ni. Terbes. Kena hijrah. Kena ubah. Maknanya daripada biasa kepada luar biasa. Tak salah pun kita ubah. Kita tak ada duit. Okey, kecek. Ada, tak ada apa. Kita ada duit, orang okay, kecek juga. Tapi, lebih bagus kita ada duit, orang okay, kecek. Waktu ubik 50 ya, boom. Tap, ada, tutup, ha, boom. Tak kecek eh. Dih, jumpa pula sama dia, oh, dulu gini-gini, boom pula dia. Habis, 10 hari habis 500, beres eh. Sebab itu hak dia. Eh, itu hak dia. Nih, kita kena selalu berfikir yang positif. Jangan sekali-kali kita negatif kepada otak kita. Barulah suka. Ni kalau kita negatif nak ayaknya, kalau kita positif, tengok orang tu kita ish dah. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang nak ambil duit dari poket orang. Anda kena ingat. Tak semudah apa yang kita cakap. Ni, cara dia anda boleh guna macam tu. Suka yang payah. Ni. Contoh, adik-beradik balik contoh ni. Adik-beradik 45 orang contoh balik. Ha, hari ni aku nak bewah. Bewah ke apa? Aku nak withdraw sepaket sorry. Susu kami kunyit putih jepun. Mari kita minum ramai-ramai. Ni, minum. Weh, sedap lah ke apa? Eh, aku nak beli. Aku tak jual. Apa pelik dia tengok atas bawah ni. Kita bagi siapa satu dia tu rasa macam trojan nak. Ni, orang nak beli pun tak jual. Gila kau dia ni. Orang nak beli pun tak jual ni. Biar siapa tahap gitu dia fikir, "Uish, dia sudah mula selesa." Kalau dia sudah mula selesa, ni, anda ada umur pun telefon. Sungguh? Biar dia selesa dengan kita. Sebab tu saya cakap, biar kita boleh ambil jiwa dia. Tak semudah tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau anda buat teknik yang saya cerita, yang anda ada ilmu sedia ada ni, anda gabungkan ilmu anda dengan saya cerita ni, anda cerita kepada orang ramai. Allahu Akbar. Nikmat yang tak terhingga tuan-tuan dan puan-puan. Suka. Lepas tu, kita maknanya setiap peluang tu, kita kena rebut peluang. Ni? Ha, kita kena rebut peluang. Oh, tengok orang ke apa semua, kita kena cerita. Yang penting, kita kena banyak care. We free. Ya? Tak ada masalah pun tak rugi pun. Lain rugi kau setakat hari ni Wipri terang minum kat orang kita. Tak ada ni, ha, tak ada. Bagi je. Tambah-tambah orang tak tahu. Kita cerita. Assalamualaikum, Mamak. Oh, contoh. Azai. Kita